ini berdiri tahun 2009. Itu masih galeri Malang Bernyanyi. Di Citarum. Terus 2013 ngontrak di Griya Santa, G407. Jadi museum. 2016 pindah sini. 2016. Nah, ini gedung Pemda, kita difasilitasi 10x20 ini. Museum musik Indonesia hanya baru satu ini. Ini aja. Ya? Ini. Sampai kalau di Batu ada museum musik internasional. Oh, beda. Tapi ya? Sampai enggak bisa nyetel kayak gini, enggak bisa hanya di dia di lemari. Kalau di sini kan komunitas. Dan pengelolaannya itu volunteer semua. Kesenangan. Kurang lebih tahun 2022 kemarin dihitung itu 35.000 dari kaset, CD, piringan hitam, buku-buku cetak, majalah. Itu sumbangan dari utamanya anu Indonesia ya. Tapi banyak yang dari Belanda, dari Itali, itu nyumbangkan ke sini, ada Amerika gitu. Amerika. Kalau sebagian aja dari luar itu. Yang banyak itu Indonesia. Yang banyak Indonesia. Semua sumbangan. Nah, ini kan namanya penyumbang. Kita registrasi itu. Kayak gitu. 100 alat musik tradisional itu disumbang sama wali kota dari Sabang sampai Merauke. Waktu Malang ada apeksi 2017, wali kota kesini, kita surati harus bawa alat tradisional tadi. Nah, disumbangkan kesini. Nah, di negara kita itu ada 720 suku dan bangsa. Alatnya beda-beda, liriknya beda-beda, musiknya beda-beda. Nah, itu. Kita misalnya punya apa ya, 2 hektar, 3 hektar gitu. Wow. Ini gitu ya. Banyak ya. Tertuanya. Kalau saya tahu itu anu Terman Brothers itu. Terus keroncong-keroncong itu. Keroncong itu tahun berapa itu? Keroncong itu tahun, kalau di sini tahun 56. Tapi saya kalau baca-baca di buku-buku keroncong anu Eksiklopedi itu Kolombia itu pernah anu label, maksudnya ya Kolombia dari apa, dari Belanda itu pernah merilis lagu-lagu keroncong di Surabaya. Tapi kita enggak apa rilisnya, enggak ada. Fisiknya enggak ada di sini. Enggak ada. Oke. Kalau kaset tahun 79. 79 itu ya banyak sini. Apa ya? 79 itu kan udah ya apa sama sama negara, maksudnya ya. Kalau negara dulu kan harus musik keroncong sama tradisional. Setelah Bung Karno, Soeharto itu enggak apa-apa. Nah, itu sudah banyak itu kalau kaset itu. Ada rock, ada apa, gender-gendernya udah jazz gitu. Ada di ya. Seharusnya pemerintah apa gitu harus. Ini kan label-label kan sudah tutup semua. Pokoknya udah tutup. Lingkungannya yaitu Tinman Brothers, Piringan Hitam, terus apa namanya, Dak-Dak Plus. Albumnya Dak-Dak Plus. Dak-Dak Plus. Itu karena dulu Kus Bersaudara merilis album Dak-Dak Plus itu menjadi Kus Plus. Tahun.
Iya. Tahun. Kayak gini kan, banyak kan nggak ada tahunnya. Itu. Akal itu juga apa? Aplikasi Surabaya itu kita yeah. Punya pilihan di jamnya ya, langka itu. Mungkin jamin tahu. Iya. Genesis. Majalah, boleh.